Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Pada Sabtu 30 Oktober, para penggemar langsung dibuat heboh dengan potret keakraban Jaehyun NCT dan Lee Jin-hyuk Up Tension. Lee Jin-hyuk membagikan beberapa potret kebersamaan mereka melalui akun Instagram pribadinya. Jaehyun dan Jin-hyuk secara kebetulan sama-sama menghadiri acara Music Core. Keduanya kemudian foto bersama di dinding yang telah dihias ala Halloween. Bersama Jaehyuni, selamat Halloween, ungkap Lee Jin-hyuk pada potret yang ia bagikan tersebut. Unggahan Lee Jin-hyuk itu kemudian membuat para penggemar ingat bahwa keduanya pernah memiliki proyek yang sama. Jaehyun dan Jin-hyuk diketahui sama-sama membintangi drama KBS, Dear M. Kedua idol tampan itu diceritakan adalah teman satu kamar di asrama. Pada teaser yang sempat dibagikan pun menunjukkan akan banyak adegan Jaehyun dan Jin-hyuk bersama. Dear M sendiri pada awalnya akan dirilis pada akhir Februari lalu. Namun karena pemeran utamanya yakni Park Hye-soo terlibat kasus perundungan di sekolah, akhirnya ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Interaksi akrab Jaehyun dan Jin-hyuk pun membuat para penggemar ramai berharap Dear M segera ditayangkan. Banyak fans yang bertanya-tanya bagaimana nasib drama ini dan kapan Dear M akan ditayangkan. Sementara itu, Dear M diketahui adalah spin-off dari web drama populer Love Playlist. Drama ini telah menyelesaikan syuting sejak Februari 2021 dan hanya menanti untuk dirilis.